hari ini bikin video YouTube lagi ke Tony. Ini gue abis dipalak banyak banget. Ini kamu jadi belanja apa aja sih? Aku juga nggak tahu sebenarnya ini tuh isinya apa, tapi kebanyakan sih kayak cookies gitu. Terus aku juga ada beli ramen. Yang paling aneh sih menurut aku kayaknya yang ini sih, kayak ada wasabi ya gitu. Pak, temanya apa ini? Kamu jajan ini temanya apa? Pengen review snack Jepang, snack impor gitu. Snack impor Jepang. Iya. Say hi dulu dong, karena hari ini tuh kita bukan di channel kita, ke Tony. Kita tuh di channel Bukalapak. Hai. Halo. Jadi kamu ngebeli semua ini di Bukalapak? Mm-mm. Aku beli ini semuanya di Bukalapak. Emang ini snack Jepang ya? Nah, kamu yang beli. Aku tuh kayak ngeliat gitu kan snack Jepang di Bukalapak, terus aku main check out aja, soalnya kemarin tuh pas banget. Muka gue udah. Enggak. Entar dulu, kamu dengerin aku dulu. Soalnya kemarin pas aku beli ini di Bukalapak, itu tuh lagi ada sesuatu kok Tony yang gitu, yang bikin aku pengen borong ini semua. Apaan sih? Jadi dia tuh kayak ada diskon untuk kebutuhan harian sampai 88% gitu kok Tony, dan serba 20 ribuan. Kok belinya cuma segini? Bener ya, ntar beli lagi ya. Ya udah, kita mau cobain yang mana dulu ini? Ini aja dulu. Dia milih ini. Sebenarnya kalau secara packaging dia tulisannya cuma prime, dan yang lainnya bahasa Jepang, yang which is gua enggak ngerti. Tapi ini tuh kayak ada keju-kejunya gitu. Jadi okay, menurut aku ini. Tapi untung ya, karena ini udah diimpor di Indonesia, ada tulisannya, guys. Apa? Bourbon. Makanan ringan beras dengan keju. Dengan keju. Udah ada BPOM-nya juga, BPOM. Udah ada BPOM ya. Ini tuh kayak jangan bilang sama aku kayak itu. Gary salut cheese. Aku coba deh, nih guys, kayak gini nih guys. Menarik sih. Bentukannya. Gimana, aneh nggak? Kejunya biskuit nabati, tapi pakai kerupuk. Aku cobain ya. Emang kalau buat gue sih nggak buat dikonsumsi. Nggak buat dikonsumsi setiap hari gitu ya. Setiap hari dan nyemil terus-terusan gitu, kayaknya enggak sih ini. Menurut aku yang ini ratingnya 3. Nggak, sumpah aneh banget kayak nggak. Dia nggak 3, dia 3,5. Yang kedua ini nggak ada tulisan bahasa Indonesianya. Tada! Kayak yang Good Time nggak sih? Sama kayaknya mereknya yang tadi. Ini mereknya sama kayak yang tadi, cuma dia cookies dengan potongan coklat. Harusnya ini lebih normal. Harusnya itu normal nggak sih? Udah BPOM. Dia kayak gini nih. Jadi ini kayak biskuit, tapi ada choco chipnya gitu. Harusnya sih ini lebih normal. Enak. Iya nggak sih? Coba. Enak ini. Dia tuh wangi coklatnya naik banget. Terus kayak kalau lo makan tuh kayak berasa ada serbuk coklat yang kayak minuman. Serbuk minuman, kalau lu suka nyemilin serbuk minuman coklat zaman kecil tuh. Iya, rasanya kayak gitu bener. Rasanya kayak gitu. Kalau ini, menurut aku ini ratingnya 8/10. Masih 7 lah. 7? Ini? Itu ada 2 deh, tadi kayaknya. Wah. Ini, Uha Kororo. Benda! Kororo tuh Jepang juga gak sih? Kororo? Uha tuh Jepang gak sih? Iya. Iya kan? Jadi harusnya ini mirip-mirip. Tapi dia udah localized. Localized? Iya, udah pabrikin dong kalau ngomong. Jadi ini harusnya mirip-mirip sama Kororo, guys. Iya gak sih? Ini Peko namanya. Peko Gami. Wangi banget. Lo tau gak kalau lo buka balon anak kecil tuh ya? Iya. Yang tiupan gitu, yang pakai sedotan. Iya. Baunya sama. Ini gak terlalu nyengat sih yang ini. Masih mendingin gitu? Iya. Ini tuh kayak jelly begini nih. Tapi setelah dibuka ini bukan kayak Kororo, guys. Kayak Yupi. Ini kayak Yupi, iya. 3, 2, 1. Makan dulu. Lo tau permen gummy bear nggak? Aku hampir keselak semua hari. Kayaknya permennya mau untuk ketenggolongan aku. Kayak permen gummy bear gitu loh, sama. Iya nggak sih? Enakan Yupi. Aku 5. 6 lah. Beb, kita baru nyobain 3 nih, Beb. Masih banyak ya? Kagak sih, udah tinggal dikit. Lumayan lah, ini masih banyak. Dikit ini, Beb. Makanya besok-besok kalau ada promo tuh belinya langsung yang banyak. Iya, kemarin kan aku pikir kamu bakal gimana, marah atau apa. Ya kalau promonya bagus, diskonnya banyak. Berapa persen?
kemarin tuh di Bukalapak, jadi aku belinya, jadi aku download Bukalapak, terus aku belinya tuh di Bukamart. Di Bukamart itu kemarin dia lagi ada diskon up to 88% dan ada juga yang serba 20.000. Jadi ya ini dia hasil aku kemarin. Makanya kalian ya nanti kalau misalnya yang mau belanja kebutuhan harian juga, kalian belanjanya di Bukalapak aja, download Bukalapak sekarang dan belanja di Bukamart guys, karena lagi ada promo diskon up to 88% kukia. Dari tulisannya ada bahasa Inggrisnya. Cookie. Ini tuh with chocolate sandwich. Dia with dia dari, cookie. Dengerin aku. Dari namanya aja cookie, web ketahuan. Tapi dengerin aku dulu, aku lagi ngomong. With chocolate sandwich with cookie and gofret. Nah, jadi di dalamnya tuh ada packaging kecil-kecil lagi begini nih, guys. Oh, dia kayak gini nih, guys. Ini crackers kan ya? Aku baru pertama kali lihat cookies kayak gini loh. Ini bukan, gua enggak tahu ini cookiesnya di mana ya sih maksudnya. Bentar. Kayak rice cracker ya? Iya, gua lebih melihat ini kayak rice cracker. Itu kayak kamu tau enggak sih yang kalau di gulali abang-abang tuh yang warna pink itu? Itu kayak rice cracker juga sih. Ya udah deh, makan aja deh. Enggak usah komentarin. Apa, Beb? Enak, Beb. Ah, yang benar. Enak kamu. Buka baru. Kenapa sih satu aja? Sayang, ntar gak habis aku. Enak, gak bohong. Bener kata kamu, kayak itu kan abang-abang. Abang-abang gulali rambut nenek, tau gak lo? Crackersnya iya. Gitu, yang warna pink. Dijepit tengahnya ada isi coklat. Boleh lah 7/10 lah. Aku 6/10 sih. Selanjutnya kita cobain Baby Star. Baby Star du 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 du. Baby Star du 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 du. Baby Star du 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 du. Baby Star. Baby Star crispy noodle snack. Gue semangat nih, gue semangat kalau yang ini. Kamu waktu itu di endorse kan ini. Gue udah berusaha enggak bilang endorsan ya. Ini udah Bepom juga. Enak, ini enak deh. Ini enak, enak banget. Kamu buka yang itu. Sama aja gak sih? Beda bentuknya. Oh, aku sampai hafal loh. Nih guys bentuknya. Tada! Aku kayak mie kemes. Ayo kita cobain. Kamu tau gak snack kentang zaman SD tuh yang ada sausnya gitu di dalamnya? Mirip gak sih? Kurang micin. Jadi, berapa rating yang kamu kasih buat Baby Star du 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 du? Eh, berapa? Aduh! Maaf. 8. 8. Tadi aku 8. Dari gua 9/10, guys. Ini. Itu apaan? Kasih lihat dulu. Main buka-buka aja. Kayak itu regal, wanginya kayak monde kayak aroma kelapa di mata gua. Iya. Ayo dah, enak ini fix regal sumpah. Enak banget. Aku paling suka yang ini. Ratingnya berapa kalau kamu? Aku 10. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan semata. 8/10. Ini ada Kubirop, dia tuh permen dengan konsentrat sari buah anggur, persik, boysenberry, nanas, stroberi, jeruk. Ini ada banyak, ada 8 rasa in total. Dia udah Bepom dari Bourbon juga ini. Ya elah, bikin berantakan aja. Lucu ya? Dia kayak permen fox dempet yang udah kepanasan terus enggak bisa lu lepasin gitu. Kita buka, guys. Kamu bisa. Permen langsung dimakan? Enak. Dia tuh ukurannya kecil-kecil gini nih, lebih kecil daripada permen fox. Lu beli permen fox aja. Gua nggak ngerti ngapain sih. Sama persis rasanya dari aku. Enggak, emang permen fox kan enak ya. Beli permen fox aja. Enggak, sebenarnya enak. Cuman jadi pertanyaan gue, kenapa harus dua di dalam satu packaging gitu? Orang jadi makannya kan harus dua-duanya langsung. Enggak mungkin gue udah buka, terus gue simpen setengah. Kecuali dia nggak bisa diituin. Gue kira ini tadi dempet gitu. Jadi kayak emang lo harus makan dua-duanya. Ternyata ini nggak dempet. Ya oke lah, 6/10 lah. Ini dia yang gue tunggu-tunggu.
Beb. Jadi ini tuh green snack pistachio wasabi. Ini tuh kacang, Beb, kacang. Dia udah Bepom. Iya, kacang pistachio, rasa wasabi, udah Bepom juga loh. Ini packagingnya nih. Kacang atau Garuda? Gua mau nyobain, agak-agak serem ini wasabi, cuy. Bak, bak, sini bak, sini bak, sini bak. Masuk, in frame. Beb, lu mau makan, Beb? Enggak, Beb, makan, Beb. Gua pengen tahu reaksi muka lu, Beb. Coba, coba bangun. Gak ada baunya? Ya udah, cobain dulu, taruh di lidah. Berasa makan lem uhu tuh enggak. Masuk di lidah tuh kayak gue ngejilat lem. Berapa rating? No. Minus. Gue enggak tega ngasih rating udah. Kena ridahnya enggak bisa. Nih, terakhir dia ada beli ramen. Ini mah bukan yang pengen. Bukan snack ini mah, Beb. Lu emang pengen kan? Iya. Mie instan ramen Kumamoto Tokotsu Ramen. Udah Bepom. Tapi ini ada tulisan mengandung ibab. Udah, kamu masak dulu ya, aku tunggu di depan. Nah, ini tadi ramen yang kamu udah beli di Bukalapak. Bukalapak. Udah dimasak tapi. Nih, kamu cobain. Kamu dulu. Kamu. Kan kamu yang mau. Jadi ada satu ini yang keluar dari snack. Ini sih makanan berat, cuy. Enggak, ini snack aku. Enak. Lumayan, rasanya kayak kembang tahu. Beneran nih, nyoba kamu coba dah. Gue jadi malas nyobain gitu kan. Enak kan? Enggak suka aku. Kenapa? Dia tuh minyak kenyal banget. Iya, minyak kenyal, abis itu aku suka. Susah banget digigit, digigit tuh kayak gigi lu butuh tenaga gitu. Itu kayaknya karena aku matap, malah matap dah kotor nih. Enggak, pengawetnya kebanyakan. Wah, tonkotsunya sih enak. Sudah semua snack Jepang yang udah aku beli di Bukalapak kemarin udah kita review semua. Kalau kamu paling suka mana? Permen Fox sebenarnya. Yang sebenarnya yang paling bisa dimakan nih kayak Permen Fox tadi. Kalau aku paling suka yang milk cookies tadi. Yang aku bilang kayak regal. Mungkin dari kalian juga pasti udah ada beberapa yang nyobain ya, Kotoni ya. Salah satu snack Jepang yang udah kita cobain, komen dong di bawah kira-kira gimana nih snack Jepang yang udah kita cobain tadi. Atau misalnya kalau kalian abis lihat video ini terus kalian malah jadi nyobain, komen juga ya, Kotoni ya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nontonin kita nge-review snack Jepang hari ini. Jangan lupa kalian juga bisa beli snack-snack Jepang tadi di Bukalapak. Dan dapetin promonya diskon up to 88% dan ada juga yang serba 20.000 loh. Menarik banget kan promonya Bukalapak, makanya kalian cepetan download Bukalapak dan belanja aja guys kebutuhan sehari-hari di Bukamart. Bener. Makasih yang udah nontonin dan sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah. Jangan lupa. Udah. Jangan lupa. Apa? Jangan lupa. Subscribe, like, dan komen YouTube-nya Bukalapak. Dadah! Buka aja Bukalapak.